Salam sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih untuk yang menyaksikan video ini. Kali ini saya sedikit mereview alat untuk keperluan akuarium. Air pump Resun GF250. Orang biasa menyebutnya pompa udara, gelembung udara, aerator, blower, macam-macam cara orang menyebutnya. Ini dia alatnya. Untuk air pump ini menggunakan daya 250 watt dengan voltase 220 volt. Nanti saya akan tes alat ini untuk mengetahui gelembung udaranya di dalam akuarium. Ini aksesorisnya. Langsung saja kita tes. Hanya menggunakan selang, tidak menggunakan alat tambahan tadi. Ya, ini dia tekanan udaranya. Ini contoh penggunaan air pump GF250 tadi, bisa digunakan 5 akuarium atau lebih sesuai kebutuhan. Demikianlah video kali ini. Salam sehat selalu.